dari Stadium Likas di Kota Kinabalu. Saingan Liga Super diteruskan untuk merancangkan saingan bola sepak Liga Malaysia. Pertembungan di antara pasukan Sabah menentang Seri Pahang. Hamimah Hamid merupakan postman wanita di pejabat pos Kota Kinabalu, diberi penghormatan untuk membawa bola diserahkan kepada pengadil perlawanan. Pos Malaysia merupakan antara penaja utama dalam saingan Liga Malaysia yang turut mencatatkan penampilan pertama untuk Seri Pahang. Gerakan di sebelah tepi. Cantik hantaran lambung itu, dan itu dia tandukan. Satu pergelutan agak kelang kabut benteng pertahanan Seri Pahang. Sabah mengasak. Akhirnya bola berjadi keluarkan agak jauh dari kawasan penalti, namun masih lagi dalam penguasaan Sabah. Neto terkena tiang gol. Satu lagi asakan. Ra Wilson untuk Tommy. Satu hantaran cantik, peluang, dan itu dia gol. Satu sentuhan mudah dilakukan oleh striker pasukan Sabah, Neto Peswa, menyambar, menampan mudah hantaran lintang yang dilakukan oleh Tommy Mawad Bada bagi memberikan kegembiraan kepada penyokong-penyokong skuad Terinos ini. Gol Sabah dijaringkan oleh Neto Peswa pada minit yang ke-10. Oh, terlepas. Taiki Kagayama. Dia mencari ruang. Percubaan Taiki, dan itu dia gol. Satu rembatan kaki kiri yang begitu kencang dilakukan oleh Taiki Kagayama. Sabah mendahului Seri Pahang 2-0 pada minit yang ke-17. Gol kedua itu menggemuruhkan Stadium Likas di Kota Kinabalu. Menyaksikan dia dihujani serangan demi serangan. Manuel Hidalgo, cantik tolakan itu. Namun Khairul Fahmi keluar untuk menyambar, menutup ruang sebelum sempat Syahir Saiful Nizam melakukan sesuatu. Kerry Steven Robert. Oh, cantik terpas dari Neto untuk Rizal. Peluang untuk Sabah. Rizal Ghazali hampir dapat memberikan gol ketiga pasukan tuan rumah. Manuel Hidalgo yang mengambil sepakan penjuru pertama Seri Pahang. Tandukan dan hampir masuk. Peluang. Berlaku pergelutan. Masih lagi gagal untuk Seri Pahang memperoleh gol. Peluang terbuka untuk Kevin Angreso menolak bola masuk. Badrul yang mengambil pada setiap kali Sabah memiliki sepakan penjuru. Oh, terkena tangan dan penalti. Penalti diberikan Badrul Bahtiar. Oh, tinggi. Satu placing yang tidak menjadi dilakukan oleh Badrul Bahtiar. Kecewa Dato' Ong Kim Sui. Terlepas dari kawalan Badrul. Bakuidin ke depan untuk Manuel Hidalgo. Seri Pahang semakin garang menyerang. Mereka mencari gol pertama. Ah, bagaimana? Penalti. Rizal Ghazali melakukan tackle, merebahkan Sean Janelli dalam kawasan penalti. Penjaring terbanyak Seri Pahang dengan 4 gol. Oh, masuk. Hampir-hampir dapat ditepis oleh Khairul Fahmi Cekman. Seri Pahang sudah pun merapatkan kedudukan melalui Manuel Hidalgo. Yang mengambil tempat Sean Marshall yang di... Oh, bagaimana tolakkan? Penalti.
Penalti diberikan kepada pasukan Sabah. Ada tolakan yang dilakukan oleh pemain gantian Sean Kennedy ke atas Gary Steven Hobart. Bagaimana dari Neto, ditepis, diselamatkan oleh Zarif Irfan. Dua sepakan penalti yang belum membawa hasil untuk pasukan Sabah. Neto Peswa penyaring gol pertama gagal menewaskan Zarif Irfan. Pak Teso berada di depan lima benteng yang dibina oleh Sri Pahang. Amri, dan itu dia, hampir-hampir dapat memberikan gol. Dan itu dia tiupan whistle dari Fitri Maskot. Akhirnya debaran serta teka-teki untuk Sabah menggenggam tiga mata sudah pun terjawab. Mereka berjaya mencatat kemenangan 2-1 ke atas pasukan Sri Pahang. Namun kemenangan yang dicapai ini nampaknya agak sukar ditempuh oleh pasukan Sabah di separuh masa yang kedua. Namun begitu, melalui sokongan yang tidak berbelah bagi yang ditunjukkan oleh penyokong-penyokong pasukan dari NOS.